Sahabat Salaryman. Kali ini saya Arin Indiarni dan saya Faisal Ramadan akan bercerita tentang trip kami ke Tokyo. This is Salaryman Channel. Di trip hari pertama ini kita akan singgah di Universitas Tokyo, restoran ramen halal ayam ya, Odaiba, dan Shibuya. Tokyo University atau disebut juga Tokyo Daigaku atau bisa disingkat juga jadi Todai adalah salah satu universitas terkenal dan bergengsi di Jepang. Oh iya, kali ini kita ditemani oleh senior kita nih yang namanya Anjar yang sedang melanjutkan studinya di Todai. Universitas ini telah dibangun sejak tahun 1877 atau di era Meiji dan mempunyai 5 kampus di Hongo, Komaba, Kashiwa, Shirokane, dan Nakano. Halo, kami ini udah ada di Tokyo. Daigaku Red Gate. Sekarang kita sedang berada di daerah Hongo, di salah satu tempat terkenal yaitu Akamo. Masih ingat Maeda Clan yang ada di video trip to Kanazawa Kenrokuen? Yap, Akamon dibangun oleh salah satu Lord of the Kaga, yaitu Nariyasu Maeda, untuk menyambut Lady Asu. Lady Asu ini adalah anak dari Shogun ke-11, Keshogunan Tokugawa. Sugoi desu ne! Kurang romantis apa gak sih orang Jepang zaman dulu? Keunikan selanjutnya dari Akamon ini adalah, bangunan ini termasuk ke dalam National Treasure, karena merupakan salah satu peninggalan bangunan bersejarah sebelum Perang Dunia Kedua. Odaiba. Odaiba. Bersama Odaiba. Anak baru. Personel baru. Perkenalkan, saya Tiwi. Jadi Rin, ini apaan namanya? Salah balik gue nanya. Jadi kok kata Rin, ini namanya tunas kelapa. Bukan. Tapi sebenarnya itu apinya Monas. Bukan ya? Liberty. Lam Liberty. Jelaskan dengan baik, Syu. Jadi kalau bahasa Arin itu tunas kelapa. Bahasa Jepangnya tuh Fire of Liberty Statue. Oh. Jadi bahasa Arin dan bahasa Jepangnya beda gitu. Bukan bahasa Inggris. Jadi ya? Bukan bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris ya, bahasa Jepang ya, Fire. Kenapa mau ikut Tekken 1 の配達会をやらせていただきます。Nanti kita udah di Gundam. Figur yang paling terkenal di dunia. Oh ya, sekarang dia jadi unicorn. Kata Arin, awalnya dia warnanya biru. Sekarang jadi putih, punya tanduk, jadinya unicorn. Sahabat Salaryman, masih di Odaiba dan kali ini kami mau naik water bus atau Suiju bus. Dalam perjalanan ke arah sungai, kami menemukan replika patung Liberty. Patung Liberty, tapi di Odaiba, bukan di New York. Patungnya Liberty, maksudnya awalnya bilang dulu ya, kita habis lagi ke New York. Oh iya.
Jadi sekarang kita habis ada di Liberty. Sekarang kita lagi ada di New York. Tapi bohong, di Odaiba. Kelihatan banget. Tapi cuma replika doang kecil, kalah saingan sama yang di New York. Liberty lebih gede ya? Tapi ini masih lebih besar daripada yang di Prancis. Ada? Emang ada ya? Ada. Yang di Prancis. Bukan. Ada kah? Oke, aku ngarang. Hal yang unik tentang replika patung ini adalah di Jepang bukan hanya terdapat satu saja loh. Masih ada dua replika lainnya, yaitu di daerah Shinoda dan Osaka. Selanjutnya, kami naik water bus yang mengantarkan kami dari Odaiba Seaside ke Hinode yang dekat dengan stasiun kereta JR. Ongkos naik water bus yaitu 410 yen selama 25 menit perjalanan. Setelah itu kami malamnya lanjut jalan-jalan ke Shibuya.